Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Lantamal, V sambut kedatangan tiga kapal Angkatan Laut Rusia di Dermaga Jamrut Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin, 14 12. Tiga kapal Rusia tersebut yaitu Admiral Pantelev, Varyak, dan Pecenga. Kapal Al-Rusia tiba di Tanjung Perak dalam rangka Development of Military Cooperation Refill of Stock di Surabaya. Saat menyambut kedatangan kapal tersebut, hadir asisten operasi dan lantamal V Kolonel Laut, P. Bimo Sutopo, bersama beberapa pejabat terkait lainnya. Direncanakan, tiga kapal Angkatan Laut Rusia ini akan berada di Tanjung Perak hingga tanggal 17 Desember tahun 2020 mendatang, guna melaksanakan pengisian bekal logistik sebelum melanjutkan kembali pelayarannya. Pada acara penyambutan kapal Angkatan Laut Negara Luar, Lantamal V mengerahkan satu peleton perwira Lantamal V, satu peleton bintara dan pasukan dari Satuan Musik Lantamal V serta melaksanakan merpluk saat kapal tersebut bersandar di dermaga Tanjung Perak. Panglima Komando Armada I, Pangkoarmada I, TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda, Laksda TNI Arsyad Abdullah, secara resmi membuka latihan bersama ASEAN Rusia Naval Exercise, Latma ARNEX 2021, di Aula Gedung Yos Sudarso Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Mako Lantamal, I Belawan, Medan, Rabu tanggal 1 November tahun 2021. Dalam rilis yang diterima FIFA Militer dari Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, (Dispenal) disebutkan bahwa Latma ARNEX 2021 akan diikuti oleh 10 negara Asia Tenggara, ASEAN, dan Rusia. FIFA Militer melaporkan dalam berita Senin tanggal 29 November tahun 2021. Akan ada tujuh kapal perang milik Angkatan Laut negara-negara ASEAN dan satu kapal perang Angkatan Laut Rusia, VMF, yang akan ambil bagian dalam Latma ARNEX 2021. Kapal-kapal perang yang akan ikut serta dalam Latma ARNEX yakni HTMS Kraburi, FFG 457, milik Angkatan Laut Kerajaan Thailand, KD Lekiu FFG 30 Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, RSS Vigour Angkatan Laut Singapura, UMS Kian Sita milik Angkatan Laut Myanmar, Lita itu, Haki 012 angkatan laut tentara rakyat Vietnam dan RFS Admiral Panteleev angkatan laut Rusia. Sementara itu, TNI angkatan laut akan mengerahkan salah satu kapal canggih jenis frigate berpeluru kendali, KRI Raden Edi Martadinata, RE Martadinata 331. Latma ARNEX 2021 merupakan yang pertama kali digelar oleh angkatan laut negara-negara ASEAN bersama angkatan laut Rusia. Mengambil tema, Join Actions to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigations, TNI Angkatan Laut ikut masuk dalam sejarah baru kerjasama militer ASEAN dan Rusia.